Oke guys, inilah dah hasilnya. Ikan masak merah. Guys, hari ini saya memasak ikan masak merah, dan ini adalah bahan-bahannya, guys. Oke, di sini ada halia, bawang merah, bawang putih, bawang besar, bunga kantan, daun sup, dan juga daun bawang. Oke, semua ini kita potong-potonglah sebelum dimasak. Simpel saja. Sebelum itu ikan kena goreng lah, kena goreng garing seperti ini, ya. Goreng garing ya seperti ini, sehingga dia menjadi kuning macam ini. Baru kita boleh angkat. Oke, bahan-bahan lain, asam jawa dan gula. Garam dan Ajinomoto. Oke, itu sahaja. Oke, lepas panas minyak, kita masukkan dulu bawang putih dan bawang merah. Bawang putih dan bawang merah. Bahan yang atasnya dan muka kantan dan sup nih belakang itu kita kacau-kacau sampai dia punya bau naik. Bawang putih, bawang merah itu menjadi kekuningan. Lepas itu masukkan saus tomato. Agak-agak sajalah, banyak dia. Sebab ikannya besar, kita kena banyak juga. Saus tomato. Dan juga asam jawa yang sudah dicampur air. Oke, ini kita kacau. Kita kacau dia sampai dia mendidih. Oke, biarkan dia sampai mendidih. Kemudian masukkan gula secukup rasa, gula secukup rasa, dan kacau. Kita try taste lah. Kemudian masukkan Ajinomoto secukup rasa dan garam secukup rasa. Kacau lagi. Kacau-kacau, tes lah rasa dia. Oke, kacau lagi sampai dia agak-agak macam ini lah, pekat sedikit, pekat sedikit macam ini. Oke, yang last kita masukkan daun-daun sup dengan daun bawang. Boleh juga selepas ikan, tapi susah mau gaul kalau ikan duluan. Kacau ya. Pas sekali kita masukkan ikan lah.
masakan ikan. Oke. Oke. Semburkan dia. Dan ini tarikkan supaya dia kuah dia menjadi rata. Biarkan seketika. Lagi kali angkat. Oke guys, inilah dah hasilnya ikan masak merah saya guys. Mantap, sangat segar. Yum. Sekarang boleh angkat. Inilah jadinya.